Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manfa'a fi ulumi fi darayni amin. Wa haqal yafi'iyu Anja Farin Abi Sulaimana telah mengikatkan oleh Imam Yafi'i, Syekh Yafi'i. Ya. Beliau adalah seorang ulama sufi. Beliau wafat tahun 767 Hijriah di Mekah. Beliau tadinya ya, bukan sibuk dengan ilmu tasawuf. Beliau tadinya ahli fikih, kemudian beliau mendalami ilmu tasawuf. Ini diceritakan oleh Syekh Abdul Asy'arani dalam kitabnya Al-Anwarul Qudsiyah. Memang kalau ada orang sudah punya ilmu banyak lalu ikut mendalami ilmu tasawuf, ilmu thariqah, itu biasanya dia akan menjadi hebat. Jadi ilmunya akan matang. Karena apa? Dia itu haus dengan pengamalan ilmu. Sebab orang kalau punya ilmu, lalu dia ngamalin ilmunya, itu ilmunya barokah. Tapi kalau kita punya ilmu, enggak ngamalin ilmu, itu kurang berkah ilmu. Jadi kalau pengen belajar amal, itu dengan ahli tasawuf, ahli thariqah. Jadi jangan sampai kita punya ilmu banyak, tapi kita enggak ngamalin. Dan orang yang ngamalin ilmu sama yang kagak ngamalin ilmu, itu tampak. Kelihatan. Jadi jangan macam-macam tuh sama kiai itu. Ya, kiai khos. Itu orang yang ngamalin ilmu sama orang yang enggak ngamalin ilmu itu kerasa. Dari sikapnya, dari bicaranya, dari wajahnya, gerak-geriknya. Nah, Imam Yafi'i adalah salah seorang ulama sufi yang mengamalkan ilmunya. Banyak sekali di sini dikutip oleh beliau, Imam Yafi'i, Syekh Yafi'i. An Ja'farin, beliau menceritakan dari Ja'far Abi Sulaiman. Qala, berkata, ya marartu, aku pernah lewat. Ana marartu, ana taukid. Wa Malikun ibnu Dinarin bil Basrati, dan Malik bin Dinar di Basrah. Jadi kata Imam Yafi'i, ya, dari Ja'far bin Abi Sulaiman, riwayat dari Ja'far bin Abi Sulaiman, berkata ia, kata Ja'far bin Ja'far Abi Sulaiman ngomong, saya dan Malik bin Dinar pernah lewat di kota Basra. Kata Malik, kata Ja'far Abi Sulaiman, saya pernah lewat bersama Malik bin Dinar di kota Basrah, Irak. Fabainama nahnu naduru
Fabainama, maka di waktu nahnu kami naduru keliling di kota Basra, marorna bi kosrin, kami lewat di satu kosrin gedung, yuk malu yang dibangun, lewat beliau di depan, di depan gedung yang lagi dibangun. Wa idzan syabun jalisun, tiba-tiba ada seorang pemuda lagi duduk. Ma ra'aitu ahsana wajhan minhu, aku belum pernah melihat wajah yang sangat tampan darinya. Jadi dia, beliau melihat seorang, kata Ja'far Abi Sulaiman, melihat ada seorang tampan, seorang pemuda yang tampan, yang belum pernah melihat wajah tampan yang kayak begini. Kan orang kan wajahnya macam-macam ya. Potongan orang kaya itu ya, potongan orang susah. Tampang-tampang orang kampung. Ini orang ganteng banget ini. Kata beliau, aku belum pernah ketemu orang yang seganteng ini. Kata beliau begitu. Wa idzan huwa ya'muru bi bina'il qasri, tiba-tiba dia memerintahkan untuk bangun gedung itu. Tapi masih muda. Masih muda tapi udah bisa nyuruh-nyuruh. Masih muda. Masih muda ini berarti di sini belum nikah berarti ya. Udah bisa nyuruh orang untuk bangun. Kalau kita di sini orang udah insinyur, ya tukang bangun rumah, tapi masih muda belum nikah gitu ya, duitnya banyak ya. Kan ada orang begitu. Wa huwa yaqul, dan dia berkata, if'alu isna'u, ya berbuatlah, kerjakanlah, begitulah. Nanti jadi apa nih, kayak bos gitu ya, ya. Berbuatlah, kerjain lah, nyuruh-nyuruh ya. Faqala li Malikun, lalu Malik bin Dinar berkata kepadaku, ama taro ila hadha syabi wa usni wajihi wa hirsihi ala hadha albina'i ma ahwa ma ahwajani ila an as'ala rabbi yukhlisuhu fala'allahu ya'ja'aluhu min subabi ahli jannati. Faqala li Malikun, lalu Malik bin Dinar berkata kepadaku, kepada Ja'far Abi Sulaiman, ama tara, tidakkah kau lihat ila azza syabi, kepada pemuda ini, wa husni wajihi, dan bagus wajahnya. Pemuda ini yang bagus wajahnya, tidakkah kau lihat kepada pemuda ini yang bagus wajahnya, yang tampan wajahnya, wahirzi, dan sangat inginnya ya, atau kesungguhannya juga boleh begitu. Sangat inginnya, sangat serakah itu maksudnya, sangat inginnya, kesungguhannya. Tidakkah kau lihat itu kepada pemuda yang tampan wajah ini, dia pengen banget ini ala azal bina'i, atas membangun ini. Jadi dia pengen bangun tuh bangunan tuh, masya Allah luar biasa. Bahasa kitanya begitu mah. Masih muda tampan wajahnya, pengen banget ya bangunnya, sungguh-sungguh banget. Ma ahwajani ila an as'ala rabbi yukhlisuhu, alangkah berhajatnya aku kepada bahwa ila an as'ala, kepada bahwa aku ingin minta
Rabbi kepada Tuhanku yukhlisuhu, agar Allah menyelamatkan dia. Ya. Jadi kata Malik bin Dinar, ya, apakah kau enggak lihat? Apakah kau tidak lihat kepada pemuda yang ganteng ini, yang begitu semangatnya, begitu sungguhnya dia untuk membangun bangunan ini? Dan aku sangat ingin minta kepada Allah agar Allah menyelamatkan dia. Karena dia pengen bangun tuh bangun bangunan dunia. Yang begitu semangat bangun dunia. Sehingga Malik bin Dinar kepengen nyelamatin dia. Ngelihat pemuda yang sangat ganteng ini semangat banget membangun bangunan dunia. Malik bin Dinar pengen nyelamatin dia supaya ya apa? Min subabi ahli jannati fala'allahu yaja'aluhu, mudah-mudahan Allah jadikan dia termasuk daripada pemuda penduduk surga. Ya Ja'faru, wahai Ja'far, udkhul bina ilaihi. Kata Malik bin Dinar, wahai Ja'far, Ja'far Abi Sulaiman, kita datang yuk bersama kepadanya. Ya, bahasa kita begitu. Udkhul, masuk olehmu bina bersama kami. Bahasa kita, kita datang ya, bersama-sama yuk kepadanya, kepada pemuda itu kita datangin. Qala Ja'farun, berkata oleh Ja'far, fadakhalna, lalu kami pun masuk. Datang kepada pemuda itu. Wasallamna, lalu dan kami memberikan salam kepadanya. Faraddas salama, lalu ia pun menjawab salam. Walam ya'rif Malikan, dia belum kenal Malik bin Dinar. Jadi Malik bin Dinar orang besar, tapi sama pemuda ini belum dikenal. Jadi pemuda ini enggak kenal kalau ini adalah Malik bin Dinar. Jadi Malik bin Dinar ini orang mulia. Ya, kayak kita di sini umpama siapa orang mulia enggak dikenal. Itu orang mulia. Falamma arafa'u qama ilaihi, maka tatkala orang pemuda itu sudah kenal Malik bin Dinar, ini adalah Malik bin Dinar ya, rupanya ya baru ya dengar omongannya doang, orangnya belum kenal. Ternyata ini Malik bin Dinar, langsung dia berdiri pemuda itu. Karena memang kalau kita menghormati orang itu diri. Kayak ada orang masuk kepada kita, ke rumah kita, ya. Kalau kita duduk aja dia datang ke rumah kita, kita salaman sambil duduk. Hormat enggak tuh? Enggak. Jadi kalau kita hormatin diri. Kita ngundang tahlilan di rumah kita. Tamu datang, duduk apa diri? Diri, namanya kita hormatin. Kalau kita duduk, kita enggak menghormatin. Diri. Kalau kita enggak diri, namanya kurang hidup. Namanya kurang hidup, enggak beradab. Diri. Iya. Kayak orang kondangan ke tempat kita, kita temuin ya, walaupun ntar kita tinggalin lagi nemuin yang lain lagi gitu. Namanya kita apa? Menghormatin, namanya kita beradab, namanya idep ya. Kadang orang udah gede, banyak orang yang kurang idep, kurang adab. Makanya ulama ngajinya 20 tahun, belajar adabnya 30 tahun. Masya Allah. Jadi rupanya belajar adab lebih susah daripada belajar ilmu. Kalau bahasa kita, lu gak jadi orang kurang idep banget sih. Begitu kan? Ini kalau begini, biar idep. Tuh, biar idep tuh maksudnya biar adab. Kalau begini, kalau begitu, ya Allah.
Guru saya pernah merintahin kepada murid-muridnya ketika lagi pergi haji. Beliau kan memang belajarnya di sono, di Mekah. Ketika pergi haji, ada gurunya yang dagang. Kata beliau, guru saya Kiai Mahfuz, beli dagangannya walaupun kamu enggak butuh kepadanya. Masya Allah. Itu namanya idep. Beli dagangannya sekalipun kamu enggak butuh, beli. Beli aja. Apalagi lebih mahal, beli. Daripada yang lain. Ini kadang enggak beli. Ya. Enggak mau beli sama guru, belinya sama orang, apa dibilang? Ini lebih mahal katanya, ini yang murahan. Padahal bedanya cuma sedikit. Umpama taruh dah bedanya 10 ribu. Kita sedekah sama guru 10 ribu malu apa kagak? Ini namanya idep. Beli. Guru. Guru saya yang nyaranin begitu. Namanya idep sama guru. Adab. Kalau enggak begitu, namanya kurang idep. Apalagi enggak mau beli. Hitung-hitungan unik, mahalan. Wah. Namanya kita jauh daripada adab, jauh daripada idep. Makanya ilmunya kurang wangi jadinya, kurang barokah ilmu. Jadi ini belajar idep emang susah. Kurang peka. Peka. Belajar idep itu ulama sampai 30 tahun belajar adabnya, belajar ilmu cuma 20 tahun. Masya Allah. Kan ada orang yang begitu, yang banyak yang begitu, kurang hidup ini orang radanya kurang hidup. Adik saya pernah, engkong saya pernah waktu engkong masih hidup. Adik saya masih kecil. Ya. Kata, dia saksikan sendiri, saya lupa itu perbuatan apa waktu itu. Tapi saya sangat ingat sekali ucapan engkong saya. Kata engkong saya, lihat Tuman. Adik saya namanya Mega. Mega, lu belum ajarin, dia udah bisa. Apaan tuh? Itu masalah adab. Hidup. Lu belum ajarin, dia udah bisa. Jangan sampai. Seperti guru saya tadi, beli walaupun gak butuh. Jangan kamu gak beli, jangan. Enggak butuh, apalagi lebih mahal, apalagi. Jangan sampai kita perhitungan. Jangan. Entar tuh yang kita beli sedekah, itu nanti akan Allah balas berlipat ganda. Jadi biar hidup, jangan kagak hidup. Memang belajar hidup susah ini. Ya Allah, biar idep. Pokoknya kalau idep tuh manis. Orang punya adab tuh manis adabnya. Falamma arrafahu. Ya. Maka tatkala dia kenalnya, qoma ilai, dia berdiri kepadanya. Faqala, dia tahu, oh ini Malik bin Dinar. Yang namanya udah kedengeran tapi orangnya belum tahu. Oh ini gitu bahasa kita mah ya. Faqala faqama faqala, lalu dia berdiri, "Ma hajatuka, apa hajatmu?" Qala, kata Malik bin Dinar, "Kam nawaita antunfiqa ala hadzal qasri?" Berapa banyak niat engkau? Ditanya berapa banyak niat engkau? Iya. Antunfiqa, bahwa engkau ingin menafkahkan, menafkahkan tuh ingin mengeluarin duit berapa banyak kira-kira? Ala hazal qasri, atas ini bangunan, ini gedung. Kira-kira berapa banyak tuh engkau niatin tuh? Dialokasikan berapa duit tuh kira-kira? Iya. Kira-kira gedungnya berapa duitnya kamu alokasikan dana buat bangun gedung ini? Qala, katanya, jawab pemuda itu, mi'atu alfi dirhamin,
100.000 dirham katanya. Mau dibangun tuh gedung dengan biaya 100.000 dirham. Qala ala tu'tini, kata Malik bin Dinar, tidakkah maukah engkau berikan aku, atau kenapa tidak engkau berikan kepadaku, boleh juga, maukah engkau berikan kepadaku hazal mala, ini harta 100.000 dirham, fa'adu'ahu fi aqihi, nanti aku akan letakkan dia pada haknya, aku akan letakkan dia pada haknya, wa udmira laka, ini satu redaksi bukan udmira nih, wa admana, jadi nasab nih ya, fa admana ya, jawab ala tadi ini, atau adu'ahu wa admana, ini ada kekeliruan nih ya, la ala sawab aja nih. Hemat saya, dan saya sudah lihat di redaksi lain bukan udmira tapi admana, wa admana laka, dan aku akan jamin untuk engkau, Allah azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla, qasran khairan min azal qasri, bangunan gedung yang lebih baik daripada gedung ini, miwil dani, dengan ada anak-anaknya, wa khidami, ada pembantu-pembantunya, wa khibabi, ada kubah-kubahnya, wa khiyami, ada khemah-khemahnya, min yakutatin hamra'a, yang terbuat dari yakut yang berwarna merah, murassan bil jawahir, yang bertahtakan dengan permata-permata, turabuhu za'faran, tanahnya za'faran, wa milatuhul misku, ya, adukannya adalah minyak misik, masya Allah, semen-semen pasirnya itu minyak misik, afsahu min qasrika hadha, ya, jauh lebih besar daripada bangunan engkau ini, la yakhrabu, yang dia enggak bakal runtuh, lam yamassahu ba'yadani, yang dia tidak disentuh oleh dua tangan, masya Allah, walam yabni'i, dan belum pernah ada yang bangun, bi'an qala la'u jalilu, dengan bahwa al-jalil, Allah yang maha mulia, berkata kepadanya, berfirman kepadanya, kun fakana, Allah cuma mengatakan itu saja, tu bangunan langsung jadi, jadilah maka jadi, faqala, lalu pemuda itu berkata, fa khallini, ya, al-lailata wa bakkir alayya ghadan, maka biarkanlah aku pada malam ini, jadi maksudnya mau berfikir nih ya, dan berpagi-pagilah engkau kepadaku besok, maksudnya datanglah engkau pagi-pagi besok kepadaku, biar malam ini aku ingin berfikir. Faqala na'am, kata Malik bin Dinar, baiklah, na'am, ya. Qala Ja'farun, lalu Ja'far berkata, Abi Sulaiman, Ja'far Abi Sulaiman, fabata Malikun, lalu nginep oleh Malik, ya, karena disuruh tungguin besok pagi, jadi Malik bin Dinar nginep, wa huwa yufakkiru fi syabi, dan dia memikirkan pada pemuda itu, ya, dipikirin pemuda itu. Jadi Malik bin Dinar nih kepengen pemuda itu termasuk penduduk surga. Emang ada orang begitu, Pak? Kita ngelihat orang seneng banget, itu ada kayak begitu. Cinta banget nih orang, seneng. Lalu kita doain dia biar selamat, biar termasuk orang-orang yang beruntung. Itu ada orang begitu. Kayak ini nih, Malik bin Dinar ngelihat orang ini langsung seneng, kepengen nolongin, kepengen menjadikan pemuda ini termasuk daripada penduduk surga. Falamma kana fi waqti sahari da'a,
fa aksara minad doa, maka tatkala ada di waktu sahur, waktu sahur ini waktu ijabah, Malik bin Dinar berdoa, fa aksara, lalu ia memperbanyak minad doa daripada doa. Berdoa di waktu sahur itu adalah di antara waktu-waktu yang ijabah. Ini yang doa orang ulama, orang sufi, keinginannya tulus ikhlas, maka diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ceritanya masih panjang. Ya, besok aja ya. Banyak nih. Enggak keburu. Wallahu a'lam bishawab. Falamma asbaha.